Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Last Way Channel Channel yang membahas tentang bengkel las dan peralatannya Kali ini akan membahas belajar ngelas untuk pemula Untuk pemula, setelan volumenya dibesarkan aja Biar enak kita belajarnya Terima kasih yang sudah subscribe Yang sudah bantu, ini ber yang sudah bantu channel ini berkembang Saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe, monggo di subscribe subscribe itu gratis tis 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 saya hitung sampai 5 monggo di subscribe 1 2 3 4 5 tereng terima kasih yang sudah subscribe sekarang kita langsung aja mulai belajarnya tekniknya harus begitu bos harus ditarik ke belakang harus mulai harus tarik belakang nah lepas, lepas. Nah, kita kita anut dulu cari masa dulu ya. Kita tarik ke belakang. Kita harus mempunyai teknik apa itu namanya? Kalau gaya lah kalau bahasa Jawa itu gayanya ke belakang gitu loh. Jangan ke depan, jangan ke samping. Gayanya harus ke belakang, kita tarik ke belakang. Nah, mungkin kalau nah, apa itu loh. kalau menarik agak cepat dikit enggak apa-apa. Nanti nah itu iramanya narik itu loh. Kita tarik cepat Pastikan kan tidak lengket nah nanti setelah itu kita coba tarik pelan-pelan ke belakang Begitu tekniknya ngelas nah itu kalau itu dijamin nggak ada satu menit yang penting kita ada kemauan kita berani pasti bisa bos nggak ada satu menit. yang penting kita itu berani kita mau pasti bisa nah itu kita tarik itu kayaknya kita tarik nah kita tarik ke belakang pelan aja nariknya ditarik pelan kebesaran dikit pas tadi soalnya besinya itu besi siku besi L itu agak tipis aja berlubang nah kita tarik ke belakang hmm, caranya. kalau sudah profesional sudah anu mau menyamping mau ke atas mau maju itu pasti bisa kalau sudah benar-benar menguasai teknik kelas kalau masih pemula ya kita tarik ke belakang aja. Saya jamin bos tidak ada satu menit bisa sampean kalau tekniknya seperti itu kita tarik ke belakang. Yang penting kita tidak takut, kita berani, kita ada kemauan pasti bisa itu ngelas. Gampang sekali itu ngelas. itu apa itu setelah kalau waktu ngelas itu apa itu ya kalau sudah pengalaman itu nggak usah kita lihat beneran kita lirik aja sudah bisa sudah mahir benar dengan las adanya enggak berisiko enggak terlalu berisiko untuk mata dengan apa itu kita sambil begedip-begedip itu ngelasnya yang penting, kayaknya untuk pemula itu tetap kita tarik ke belakang. Jangan maju kalau maju, nggak bakalan bisa kalau pemula. Apalagi ke kalau maju itu, ke samping mungkin masih bisa, tapi yang paling enak belajar itu ke belakang. Nanti itu yang itu, itu, itu jepitnya itu, itu kan ada di setang las itu ada tandanya. Nah, itu posisi kemiringannya itu ada di setang las itu tandanya. yang untuk pemula enaknya yang miring bos jangan yang lurus kalau sudah profesional lurus model apa aja pasti bisa kalau pemula miring lah biar enak untuk biar cepat tarik belakang enak kan bos enak itu enak. nah begitulah kita coba tarik cepat-cepat itu untuk pemula belajarnya nah itu semakin kita cepat itu semakin ndak ndak lengket itu nanti sama besinya tarik cepat-cepat coba kita ngelas besi yang agak tebal ini pasti menyala kita tarik tarik ke belakang kita tarik tarik ke belakang pasti menyala dijamin gak ada satu menit pasti langsung bisa kalau cuma ngelas saja yang susah itu apa ya misalnya kita dikasih gambar suruh bikin ini mungkin kita kan belum begitu paham jadi ya nggak bisa kalau cuma belajar ngelas saja bisa cepat cepat cuma belajar nanti setelah ng ngelas setelah ngelas itu apa itu nanti setelah dilas itu nanti kelihatan itu lasnya lengket apa enggak itu? kelihatan setelah mulai bisa ngelas terus kita harus bisa membedakan antara las yang lengket dan yang las yang enggak lengket itu kita harus membedakan setelah bisa las ya setelah kita bisa menyalakan las tadi loh terus kita bisa, harus bisa membedakan nanti gimana lasnya itu lengket apa enggak itu nanti kita harus bisa membedakan kita lihat aja nanti bisa maksudnya itu las itu lengket sama kan umpama kita menyambung jadi kan kita kan harus melengketkan satu sisi dengan sisi satunya lagi gitu kalau kita menyambung kan harus melengketkan itu jadi kan nanti kelihatan itu nanti lengket apa enggak itu kita kelihatan Ya, biar lebih enak, kita pukul-pukul pakai besi lah. Nanti dilihat itu lengket apa belum, itu kalau untuk ngelas barang yang tipis, pipa yang tipis harus di sistem tarik turunkan tarik turunkan tarik turunkan seperti itu jangan terus tidur nanti pasti berlubang itu soalnya pipanya tipis kalau pipanya tebal terus ditekan sampai satu, habis satu las satu makan las itu bisa tapi kalau untuk pipa, pipa tipis ya seperti itu ditarik tekan tarik tekan tarik tekan seperti itu untuk pipa tipis teori ini menurut pengalaman saya mungkin setiap orang pengalamannya berbeda terima kasih sudah menonton video saya bila anda suka tolong di like dan di subscribe bila nggak suka tolong ditulis komentar di bawah ya kurang apa video saya tolong tulis lah macam-macam apa kekurangannya biar bisa bantu saya untuk jadikan perubahan di video saya selanjutnya bila ada kurang lebihnya bila ada eh maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang lebihnya penjelasan saya kami mohon maaf sebesar-besarnya sekian dulu video dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi